Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Itu semak-semak itu, teman-teman. Kayak ada sesuatu loh. Aduh, merinding. Tuh. Tadi semak-semaknya goyang, teman-teman. Jadi kalian tau gak sih, di tempat-tempat kayak gini tuh lebih serem tau dibanding dengan hutan-hutan yang banyak pohonannya, karena tempat-tempat ini tuh mengandung historis gitu loh, teman-teman. Jadi saya greget gitu, gemes-gemes gitu. Belum lama aja kita dengar beberapa suara kan ya, kalian dengar kan guys, tapi nggak ada wujudnya. Ini yang paling menakutkan buat saya, menyeramkan, tak ada wujud. Bismillah ya. Aduh. Ya teman-teman, udah matang. Lupa mengingetin. Nah, ini dia sosisnya, sosis bunga. Jadi teman-teman, sebelum kita makan jangan lupa baca bismillah ya. Kalau enggak nanti setan ikut makan. Nauzubillah. Sambil makan sambil cerita. Jadi di tempat ini tuh banyak banget ya gangguan, termasuk saya sendiri mengalami itu. Dan bisa dipastikan ya, karena tempatnya memang gimana ya? Mungkin awal mulanya karena ada historis yang pernah terjadi pada masa itu, akhirnya di masa sekarang ini makin kental gitu. Kemudian dari saksi warga, mereka itu sering banget ngelihat penampakan-penampakan. Pertama jenis-jenis, Allah Akbar, apaan tuh? Apaan tuh? Aduh, positive thinking.
benda jatuh. Itu aja teman-teman. Jadi mereka tuh sering ngelihat penampakan-penampakan gitu ya di sore hari itu. Kalau udah enggak kelihatan matahari banget gitu. Nah, apalagi pas malam tuh. Dan yang paling ngeri lagi tuh yang mirip-mirip manusia itu tadi, cewek cantik tapi ternyata sebelahnya itu wajahnya enggak ada rata gitu, teman-teman. Nah, dari situlah kalau udah malam mereka enggak berani untuk lewat bukit ini sendirian. Pasti mereka nyari temen tuh, masyarakat di sini tuh. Karena kadang ada nih teman-teman yang gara-gara dia keluar sendirian tuh cowok, dia naik motor gitu, kayak ngegoncengin sosok gituan, dan dia tuh lihat dari spion, akhirnya dia oleng, terjunlah dia ke bawah tuh, ke jurang, akhirnya meninggal teman-teman. Nah, makanya jalan raya tuh yang menuju ke dekat bukit sini tuh itu tergolong angker ya, karena bawahnya jurang dan kerap banyak banget gangguan di situ, berupa penampakan yang wujud, yang ngegonceng lah, yang suara-suara lah itu teman-teman. Makanya kalian harus berhati-hati dimanapun kalian berada, jangan lupa berdoa ya. Atau kalau kalian punya tasbih karomah dari saya, jangan lupa selalu dibawa, dipakai ya. Paling itu ya, itu dipakai, dikalungin tuh tasbihnya ya. Insyaallah atas izin Allah kalian aman ya melalui perantara tasbih karomah itu. Oke, sambil makan ya teman-teman. Bismillah. Teman-teman, bentar lagi jam 11:30. Tuh. Kalian tahu ini waktunya apa? Jam-jamnya mereka keluar dari sarangnya. Oke. Saya minum dulu ya, teman-teman ya. Kaget. Kayak ada yang ini teman-teman berbisik gitu. Ini mana ya? Allah. Siapa ya? Ada orang?
Jadi untuk melakukan uji coba, ya, ya sebenarnya dari tadi juga udah tes ya, bukan tes sih. Jadi saya tuh penasaran sama wujud sosok yang ada di sini. Saya mau coba untuk tidur dulu. Barangkali ya bejo gitu kan bisa nongol tuh sosok tuh. Itu suara motor masih ramai banget ya. Pada ugal-ugalan kayaknya. Nah, jadi karena sekarang sudah jam segini ya. Nih, bentar lagi udah jam 12. Oke, teman-teman. Jadi ini jam-jam yang bagus banget nih untuk ngelihat pergerakan dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Makanya saya mau coba untuk tidur. Ya, saya berharap semoga bisa dapat penampakan gitu, teman-teman ya. Jadi saya pakai sleeping bag untuk tidur. Was-was teman-teman. Eh, siapa itu? Allah. Kalian dengar gak teman-teman? Kayak suara menggeram. Tenang, tenang, tenang. Astagfirullah. Banyak banget ranting jatuh. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, saya tidur dulu ya karena ini juga udah malam banget. Mudah-mudahan baterai saya cukup.
Astagfirullahaladzim. Mimpi aku. Berapa ini tadi? Astagfirullahaladzim. Gak kerasa. Udah jam 2 ya teman-teman ya. Bentar. Aduh, kaget sih. Berasa ini ada yang narik selimut gitu. Aduh gitu. Teman-teman, saya tuh kayak ngelihat ini loh. Astagfirullahaladzim, mana ininya? Itu tadi saya kebangun kaget ngelihat arah sini semak ini nih. Bismillah. Nah, tiba-tiba kayak ada sesuatu gitu di balik ini, apa? Saya penasaran. Astagfirullah, kenapa itu gerak? Ini. Allahu Akbar. Padahal gak ada angin loh. Merinding saya teman-teman. Ini loh pohon ini. Astagfirullah, apa tuh? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa itu teman-teman? Itu apa itu? Itu apa putih-putih? Itu apa? Apa itu teman-teman? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa itu teman-teman? Kaget saya. Allahu Akbar. Itu tadi di situ nongol. Tadi di situ nongol. Allahu Akbar. Kaget saya teman-teman. Kaget saya. Astagfirullah al-azim. La ilaha illallah. Aduh. Tuh. Nih. Di sini nih. Apa tuh? Kodok. Apa lagi nih? Astagfirullahaladzim, apa lagi nih? Gerak. Allahu Akbar. Gerak. La ilaha illallah. Apa ini? Duh, redup. Lah kok pada redup ya lampunya ya? Tuh, suara apa lagi tuh? Suara apa itu? Ini tiba-tiba lampu semua redup loh teman-teman. Mana jeblok banget ini nih. Tuh. Allah. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. Wa huwa samiul alim.
Bismillahirrahmanirrahim. Gak beres ya teman-teman. Ini demit-demitnya berani-berani banget di sini ya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Banyak banget kerikil yang nimpukin tenda saya nih teman-teman ya. Penerangannya udah mati lagi. Saya coba utak-atik dulu. Kenapa ya? Teman-teman ya. Allah. Waduh. Makin malam makin serem. Mending saya tidur aja deh. Mending saya tidur teman-teman ya. Saya tutup nih tenda saya ya. Sesuai permintaan kalian. Karena banyak banget gangguan di sini. Bismillah. Saya gak mau ngeliat ke arah sana no. Pemandangannya semak-semak horor. Serem. Biar gak ngagetin gitu. Kalau ada tiba-tiba nongol di belakang saya aja. Jam square sekali. Karena berhubung ini udah malam teman-teman ya. Udah jam 2 ini udah waktunya mereka berkeliaran. Jadi mendingan saya tidur ya daripada mereka yang di sini makin caper. Saya istirahat aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.